Sebagian besar dari kita diberitahu bahwa ada empat samudra, yaitu Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Artik. Pengetahuan itu kini harus diperbarui karena jumlah samudra kini bertambah satu. National Geographic yang mengklaim adanya samudra kelima. Dengan penemuan tersebut, kita semua akan segera melihat samudra kelima di peta dunia. National Geographic secara resmi mengakui keberadaan Samudra Selatan. Samudra tersebut berputar-putar di sekitar Antartika, menandai pertama kalinya organisasi tersebut membuat perubahan serupa sejak mulai membuat peta dunia lebih dari seabad yang lalu. Pada Hari Laut Sedunia 8 Juni pekan lalu, National Geographic mengumumkan hal tersebut, yang telah diakui secara tidak resmi oleh banyak ilmuwan dan peneliti selama beberapa dekade. Untuk diketahui, National Geographic telah membuat peta Atlas dan Globus sejak tahun 1915. Tapi kali ini, akan menjadi pertama kalinya mereka membuat peta baru yang akan menyusun kembali lautan. Langkah ini menyusul pengakuan National Oceanic and Atmospheric Administration dari South Ocean pada tahun 1999 ketika mendapat persetujuan dari US Board and Geographic Names. Perubahan itu cukup mengejutkan para ahli yang sudah akrab dengan daerah tersebut. Namun menurutnya, Samudra Selatan itu istimewa. Disebutkan ilmuwannya menghabiskan lebih dari 15 tahun karirnya mempelajari Antartika ini. Wilayah Samudra Selatan ditentukan oleh arus lingkar kutub Antartika yang kuat, aliran kritis yang disebut membantu mengatur iklim bumi,